Hari kedua pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tegal, Jawa Tengah, KPU setempat diwarnai dengan kemewahan kereta kencana yang dinaiki calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan diri ke KPU Tegal. Iring-iringan pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pilkada di kota Tegal ini mengawal calonnya dengan atribut partai dan kereta kencana hingga kantor KPU Kota Tegal. Pasangan Edi Suripno dan Ahmad Satori itu hanya diusung oleh parpol parlemen dari PDI Perjuangan. Termasuk dua parpol lainnya dari non-parlemen yakni Partai Demokrat dan Partai Gelora. Sebagai partai politik pemenang di pemilu yang lalu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal ini optimis akan memenangkan pilkada serentak mendatang. Selamat